Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia Rajuk Karina episode yang ke-17. Pada episode 17 ini akan menceritakan kemarahan Karina jumpa dengan Saiful dan Anum. Saiful dengan Anum jumpa dengan Mishan. Mereka nak jumpa dengan Karina. Anum nak jumpa dengan Karina. Mishan tak yakin Karina bisa maafkan Saiful dan juga Anum. Namun dia bagi peluang untuk mereka jumpa dengan Karina. Sepertinya Karina akan marah saat jumpa dengan Anum dan Saiful. Karina tak lupa dengan apa yang mereka buat dengannya dan Patricia dulu. Karina juga marah dengan Mishan sebab Mishan bagi peluang untuk mereka jumpa dengannya. Mishan coba bujuk Karina untuk memaafkannya. Anum sebenarnya nak marah juga dengan Karina, namun dia berlakon sudah berubah menjadi baik. Anum hanya nak harta Patricia sebab dia cucu dari Datuk Kahar. Mirna nampak dilema sebab Balqis terus saja menyuruhnya untuk bujuk Mishan terima Balqis. Mirna heran kenapa Balqis nak bermadu dengan Karina. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.